Assalamualaikum dan hai, apa sama kami dalam Sembang Lebat. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai Google, yang mana telah pun menamatkan perniagaan mengenai tablet, yang mana pengkerasan tablet tidak lagi dibangunkan oleh Google, dan mereka akan menumpukan kepada pasaran komputer ribu saja selepas ini. Betul. Dan juga kita akan bercakap mengenai Apple Watch, yang mana dijangka akan menerajui pasaran untuk separuh dekad akan datang. Wow, 5 tahun. Tapi sebelum tu kita nak kenalkan yang ada di sini. Saya Arif Ismail, kita ada Fazil Halim dan juga kita ada Effie Saharudin yang menemani kita untuk Sembang Lebat pada hari ini. Dan kita nak mulakan dengan topik pertama, iaitu Google telah menamatkan perniagaan tablet ni. Kenapa tiba-tiba masa hari ini juga yang dia dah beritahu yang kita dah tak nak buat tablet lagi? Sebenarnya kita dah mula mendengar bahawa division penghasilan perkakasan, kita perlu cakap di sini, yang dihentikan hanyalah pembangunan perkakasan tablet. Ini terdiri daripada tablet Android dan juga tablet Chrome OS. Mereka tak akan, belum lagi menghentikan pembangunan sistem operasi Android untuk tablet. Jadi jangan terkejut, jangan fikir Google matikan tablet. Bukan, diorang tak sokong Android on tablet, just diorang tak bina lagi perkakasan. Jadi penghentian ini, macam saya cakap tadi, dah didengari sejak penghujung bulan lalu. Dengan ura-ura mereka dah start hantar memo kata okey, pembangunan tablet yang sedang dilakukan akan dihentikan. Siapa yang tak ada boleh pergi division lain. Jadi saya sebagai seorang pengguna Android tablet satu ketika dahulu, phone saya yang pertama, first Android phone saya sebenarnya ialah sebuah Samsung Galaxy Tab yang 7G tu. Itu saya punya first Android phone, dan dia juga sebuah tablet. Jadi melihat daripada situ dan tengok sekarang, boleh kita katakan bahawa apa yang berlaku sekarang tidak mengejutkan. Kan daripada first time saya guna dahulu sampai sekarang, sokongan untuk aplikasi spesifik untuk tablet pada Android sebenarnya agak lemah. Selalu kita akan bandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Apple. Dan kita lihat Apple pada WWDC dan pada kita bincangkan pada Sembang Lebat sebelum ni, diorang go full on, full on untuk support diorang punya tablet. Buat spesifik OS, iPad OS dengan sokongan aplikasi daripada Mac, nak boleh support either way dengan Project Catalyst. Jadi diorang dah ada full on. Diorang memang bagi keseluruhan tenaga untuk menjadikan iPad OS ini dan iPad itu sendiri sebuah komputer yang berkuasa. Tapi kita boleh lihat apa yang dilakukan oleh Google. Diorang macam tak tahu apa nak guna. Nak guna Chrome OS ke? Nak guna, still nak guna Android ke? Dan mereka sendiri dah lama tak hasilkan tablet Android sendiri. Sejak tak ada lagi Nexus kan? Ya, dan last kali pun Pixel C. Pixel C yang dah 3-4 tahun. Dah lama tak refresh dan Pixel Slate pun diorang punya penjualan pun kita tengok dekat Malaysia tak ada. Pasaran diberikan juga agak terhad. Jadi tidak mengejutkan jika mereka tiba-tiba hentikan. Mungkin tengok, okay, kita ada produk ni, apa kita punya pesaing buat, tengok apa buat tu, tak ada. Kita pun tengok kalau kita IDC punya number, iPad mendominasi pasaran tablet lebih daripada 30%, tak silap saya. Jadi yang lebih tu memang Android, tapi kita tengok Huawei banyak ni, Samsung banyak ni. Jadi mungkin melihat kepada projection, diorang punya number, diorang punya Google sendiri punya tablet tak ada dalam peratusan IDC tersebut. Jadi macam tak menguntungkan. Kita tengok sekarang sejak 2-3 tahun ini, Android, Google dah mula consolidate. Mana yang tidak mendatangkan keuntungan dah cukup tutup. Kita tengok diorang punya Daydream support dah mula tak ada. Diorang dah tutup diorang punya VR penghasilan, studio penghasilan VR dah tak ada. Jadi produk pun dah tutup, Google Plus dah tutup. Jadi memang nampak sekarang tak untung je. Cut. Sebab kita tengok macam tahun ni memang nampak obvious bila tengok produk-produk macam online dia, dan physical pun macam contoh dia dah menamatkan Pixel 2, yang mana memang dah kita tahu dia dah ada Pixel 3, tapi dia masih dah, dia cakap benda ni tak untung, kita dah terus tutup. Memang dia nampak agak drastik kat situ, lebih agak agresif dalam mematikan produk yang tidak mendatangkan sebarang keuntungan kepada mereka. Jadi macam Fazli, macam pengguna iPad Pro, kenapa pilih iPad Pro jadi main driver berbanding tablet Pixel? Ada dibenarkan untuk membantai. Pasal kita dah lama dalam hati kita, kenapa Android? Saya rasa benda ni sama juga yang berlaku pada, boleh kata iPhone juga. Dulu kalau kita nak kata, masa mula-mula Android dulu, mula-mula pakai Android dulu, orang kata Android ni like lah apa semua kan. Dan sebenarnya dia salah pilih peranti Android itu sendiri. Sebab kalau kita tengok orang yang iPad ataupun Apple menghasilkan tablet yang boleh katakan satu kelas, menggunakan prosesor yang flagship untuk sistem operasi mereka. Jadi setiap pergerakan ataupun software tu dah boleh optimiskan dengan baik. Dan bila kita tengok tablet pula,
dia ada banyak jenama yang menggunakan skin yang berlainan. Betul. Dan cara pengoptimasi yang berlainan, fungsi yang berlainan. Jadi nak memerlukan satu benda fungsi yang boleh kata spesifik tu, perlu milih jenama yang betul. Contohnya macam yang ada apa, yang ada pen, contohnya support pen, biasanya ada dekat tablet Samsung. Nak fungsi yang lain, ada dekat tablet lain. Setakat ini tak ada pun tablet yang support 120Hz, tak silap saya, untuk refresh rate sebuah tablet. Saya rasa tak ada. Saya rasa pun memang tak pernah ada lagi setakat ini. Dan untuk macam saya katakanlah, software dan juga hardware berlainan, dan Apple nampaknya lebih tahu yang mana mereka tidak. Itu sebabnya mereka tidak menghasilkan tablet yang boleh kata cikai ataupun murah. Tapi iPad Air tu boleh kata cikai apa, bro? Tapi still menggunakan proses 2 tahun. Menggunakan prosesor flagship. Oh, prosesor iPad Air masih guna i2A ni. Bukan A10 ke? i2A ni. iPad sebelum tu yang refresh yang, tu. Yang itu yang paling basic. Apa paling basic sekali itu masih lagi A10. Tapi okay, yang lah agak surprisingly sebab iPad mini tu pun pakai A10. Itu lah, tu lah saya, tu yang antara benda paling terkejut. Macam tu saya tengok sama power dengan iPhone XS Max. Tapi bukan itu sajalah bagi saya kalau tengok sebuah tablet ni especially boleh cakap tentang apa jenama-jenama ni. Kalau saya nak fungsi yang ataupun tablet yang okay, contohnya saya ada, contoh saya ada 2000, saya nak spend untuk sebuah tablet. Saya tidak akan cari peranti yang murah. Saya akan cari tablet yang paling premium saya boleh dapat. Dan jika dilihat lagi, tablet ataupun iPad ni adalah sebuah aksesori yang boleh kata kita nak, bukan kita perlu. Jadi saya ada RM2,000, saya boleh spend mana-mana saya nak RM2,000 tu. Jadi saya akan pilih tablet yang terbaik. Bukan tablet yang cikai-cikai yang boleh ambil dekat pasaran yang ada prosesor mid-range ke 430, 450 pun ada. Dan kita boleh lihat bahawa tidak seperti telefon pintar, orang yang beli tablet dia akan hold on pada device tu lebih lama. Kalau phone mungkin sekarang dia lihat bahawa penukaran dalam masa 3 ke 4 tahun pada orang pengguna iDevice. Android dah meningkat juga pada 2 ke 2 tahun setengah sudah bertukar. Pada tablet ni pula dia orang tengok lebih kurang 4 atau 5 tahun. Macam saya sendiri, saya masih ada iPad mini yang original yang saya beli semasa saya awal kahwin. Dah saya dah kahwin dah 7 tahun still boleh pakai, walaupun agak lag. Tak apa, saya gunakan tu untuk anak saya. Sekarang tengok YouTube, YouTube Kids, dia masih lagi guna. Pada masa yang sama, saya ada beberapa tablet Android yang lebih terkini sebenarnya. Sekarang dah tak boleh jalan, dia punya lagging tu lebih teruk. Jadi nampaknya untuk long term, bagi orang yang nak melihat pembelian long term, macam kata Fazli tadi, ada 2000, kita nak stretch the money, bayar lebih sikit, mungkin 2100 ke apa, untuk sebuah peranti iPad. Kemungkinan ia bertahan lama adalah lebih baik. Dan saya adalah orang yang boleh mengaku bahawa iPad lebih bertahan lama jika dibandingkan dengan mana-mana tablet Android di pasaran. Bukan kalau kita, bukan harga ataupun software aja, sebab kalau kita tengok dia punya boleh kata material. Okey, tujuan iPad dibina bukan untuk nak apa, nak hapuskan laptop. Dululah. Jadi buat dulu. Jangan cakap iklan apa Watson computer tu semua. Tapi first keynote Steve Jobs. Okey. Okey, saya terlupa sekejap apa. Okey. Ini adalah bertujuan untuk meringankan penggunaan. Contohnya kalau saya sendiri yang sentiasa boleh kata guna tablet ni untuk buat benda-benda ringan, type email, sebuah kerja Microsoft Word ke, tablet adalah boleh kata peranti sesuai dan ini memfokuskan kepada penggunaan kuasa yang kurang dan bateri pun tahan lebih lama. So kalau saya menggunakan iPad, saya memang buat kerja yang tidak begitu power intensif. So ini adalah kegunaan iPad, kegunaan sebenar bagi saya untuk iPad. Walaupun Fazil sendiri dah mengaku itu nak render video pada iPad Pro lebih laju daripada sebuah MacBook Pro. Tapi dia tak ada fungsi yang lebih profesional seperti MacBook Pro. Tapi kita faham lah di situ. Tapi nampaklah dia tablet ni bukan peranti yang akan menggantikan laptop, tapi lebih kepada compliment ataupun kalau kita bersantai ke apa ke, buat kerja ringan, tablet adalah yang sesuai. Semua tablet termasuk iPad dengan Android ataupun Chromebook. Jadi bila Google dah tamatkan perniagaan perkakasan untuk tablet, jadi mereka mungkin akan mengendahkan pembangunan Prision. Sebab kita tengok macam Android pun dah lama tak ada optimize untuk tablet. Tak dengar dah macam kat keynote Google I.O. cakap okay, kita ada buat benda ni untuk tablet. Dah tak dengar. So bila diorang exit je perniagaan untuk tablet ni,
mungkin lepas ni Presiden pun akan dapat Android yang dibesarkan je lah untuk tablet. Jadi ini apa yang membuatkan pengguna risau tentang penggunaan Android dekat tablet. Dan itu sebab kenapa Google buat satu apa inisiatif Google Chrome OS buat tablet, dan dia boleh jalankan app Android dalam tu. Tapi nampaknya memang macam ini pun tak jalan juga. Macam mana pula dengan pengguna akan datang, itu yang membuatkan dia orang risau dengan risau. Kita nampak macam Google sekarang dengan lebih pantas give up. Jadi ini membawa saya kepada saya panjang kitanya perbincangan dengan foldable pula. Saya dulu cakap foldable 2-3 tahun. Nampak foldable ni pun dia orang kata nak support mudah automatic kan, native kan. Jadi adakah macam rasa adakah dia orang akan menggunakan API yang sama untuk convert? Dia dah Android Q dah ada API untuk convert. Convert yang dia boleh masuk peranti berlipat. Itu maksudnya kita tak tengok lagi implementasinya pada keseluruhan. Yang kita nampak sekarang dia pada Google Map dan juga pada Google Photos. Ini adalah dua, tak silap saya, yang di demo. Dua yang dah di demo guna untuk foldable yang boleh. Jadi ini saya rasa ini yang dia orang punya automation untuk memudahkan sebuah aplikasi dibangunkan untuk telefon pintar Android untuk digunakan pada sebuah tablet. Pasal itu dia kan patutnya. Tapi kita tengok pun dia punya Instagram besar sangat, dia punya map okey, map okey, tapi Google Photo pun okey, tapi kita ada limited number of demo yang menunjukkan apakah terjadi apabila aplikasi Android biasa menggunakan sistem automated berubah ni untuk tablet. Tak ada lagi. Jadi macam dia kata dia, macam dia orang punya dah macam tak ada concerted effort untuk menjadikan aplikasi tablet itu memang spesifik. Sebab kita tahu pasal penggunaan lain, different resolution, jadi tak ada macam specific gesture. Macam kita tahu dekat iPad ada special gesture untuk tablet, dah nampak. Tapi dah juga Apple Pencil. Apple Pencil semuanya dah ada, macam tak ada usaha yang serius daripada pihak Android itu sendiri. Dan saya rasa penambatan perniagaan tablet ni pun sebab dari segi pemasaran Google. Sebab kita tengok Google ni lebih pada memasarkan kepada negara-negara yang memang maju. Contoh macam Singapura dan beberapa negara maju sebanyak UK, US. Tapi untuk macam Malaysia, kita tengok tak ada langsung penawaran hardware. Contoh macam Pixel, Google Pixel, Pixel Slate. Itu menyebabkan dia lambat untuk dijual. Dan bila tengok, mereka rasa tak buat untung sebab mungkin sebab kesilapan mereka jugalah. Memang ni mereka tak memasarkan lebih meluas. Dan harga produk Pixel Slate pun mahal. Mahal. Sama mahal dengan sebuah iPad. Kalau kita tak ada penawaran perisian yang setanding, rasanya tak berbaloi. Macam kata Fazil tadi, kita always akan tengok apakah yang dia mampu offer. Memang Chrome OS setakat ni dan juga Android on tablet, penawarannya sangat lemah. Walaupun dia mempunyai sokongan macam iPad, contoh yang mass storage support, benda dah lama lah macam dalam kan. Dalam ada betul. Multi window, boleh buka app pakai window pun boleh. Macam ada tertingkap banyak macam tu. Stylus pun awal lagi datang pada Android kan. Tapi macam itulah. Kembali guna kepada kita punya kuotasi yang selalu digunakan. Bukan orang pertama keluarkan produk, siapa yang paling awal menghasilkan produk yang berfungsi dengan sempurna, itu lagi penting. Jadi sekali lagi, Apple win, Google kalah di sini. Tapi tak bermaksud ataupun apa, kita tak nak tablet pun mati. Sebab kita tahu bila kita nak cari tablet, contohnya untuk kanak-kanak, untuk belajar, untuk education, tablet yang murah adalah bagi saya sesuai. Sebab dia bukan menggunakannya untuk sesuatu yang boleh kata bukan penting sangat pun, macam tu. Tapi untuk education, saya rasa walaupun iPad juga menyediakan iPad ni sebagai untuk education. Contohnya macam yang 1400 rasa tak saya? 1600 iPad 2018 kalau tak silap. Oh yang tu, yang tu, yang sokong Apple Pencil yang tu khas untuk education. Tapi kalau dia kan, tablet tu masih lagi mahal. Jadi untuk dapatkan tablet yang lagi murah, mungkin akan boleh beralih kepada Android. Tapi itu bukan dibuat oleh Google, itu dibuat oleh jenama yang lain. Tapi ia masih boleh menjalankan Android ke. Cuma dah tak ada apa macam design reference untuk Google buat nak mengoptimasikan untuk hardware tablet. Jadi itu yang problem dia. Kira macam tak ada innovation yang dibuat oleh Google untuk boleh kata optimiskan lagi iPad ni. iPad pula. tablet Android tu. Macam tu. So jadi akan datang mungkin tablet Android akan dapat dihasilkan juga oleh OEM untuk pengeluar. Cuma dia dah tak ada optimisasi yang dibuat oleh tablet. Betul. Macam untuk tablet. Tapi kalau tengok sendiri kan, dulu Google pun dekat pada peranti Android,
dia pun tak innovate sangat. Mm-hmm. Dia lebih kepada tengok, okay, Samsung buat ni, okay, lepas ni, OS Android lepas ni akan ada feature ni. Mm-hmm. Macam tu juga yang berlaku dekat Huawei pun sama. Semua diambil daripada jenama-jenama luar, mm-hmm, dan letak pada Android. Tapi dia OS masih boleh selamatkan sebab dia ada kebebasan. OEM boleh customize nak buat desktop mode, kan? Dan macam-macam. Macam tengok Huawei tu boleh ubah desktop mode real time, macam boleh dapatkan desktop atau boleh dapat window punya mode tu. Tu maknanya Android punya tablet ni dia tak mati, tapi dia punya sokongan yang daripada Google tu dah tak ada yang macam benda baru lepas ni untuk tablet, kan? Yeah. Ha, itu je lah. Sebab macam Apple dia dah buat iPadOS, so kita nampak masa depan dia dah jelas, dia akan bawa fungsi-fungsi desktop dekat iPad. Tapi bila kita cakap pasal Android, kita tahu Google dah cakap pasal telefon, pasal AI dia apa semua, tapi tak dengar lah pasal apa inovasi yang untuk tablet. Yang nampak masih ada concentrated nak buat benda ni hanya Samsung dan Huawei. Dan Samsung dan Huawei sendiri, dua-dua ada diorang punya, Huawei ada Easy Projection. Yang Samsung Dock tu apa dia panggil, saya dah lupa dah nama yang diorang convert di desktop sendiri tu. Samsung Dock. Pasal tak yang dia punya interface dia untuk nampak macam macam desktop komputer tu. Stand tu. Dah tak nama dia, nama, lupa. Saya lupa nama dia, lupa dah. Tapi Samsung Dex. Ya, pasal kita nak tab S2 tak silap kan. Bila kita letak kat dock dia yang keyboard tu, dia automatic jadi laptop. Yeah. Nampak macam tu. Itu yang lebih berguna daripada interface biasa tablet Android. Jika dibandingkan lah, dia orang punya kemampuan untuk lagi banyak window. Juga menyokong mouse kan. Sokong mouse. Jadi sebab Android memang sokong mouse lama dah. Dia ada cursor dia semua. Cuma itu dia kata khas lah. Betul. Kira macam benda dah ada tapi dia bukan menjadi apa pilihan pengguna. Kira walaupun Apple lambat nak buat mouse, lambat nak buat apa sokongan split screen apa semua, tapi maknanya Apple masih lagi macam okay, lambat tak apa, masih tapi masih jadi pilihan pengguna. Jadi itulah antara perbincangan mengenai tablet untuk tablet Android. Jadi mungkin akan datang kalau anda rasa nak beli tablet Android, tak ada masalah. Cuma itulah pengoptimasian atau masa hadapan tablet Android ni macam kurang. Dia boleh menjalankan Android, boleh menjalankan aplikasi Android juga. Cuma itulah, tak ada fungsi-fungsi yang special macam iPadOS lah. Yang mana akan datang mungkin boleh menjalankan aplikasi Mac contohnya. Nah, itu je lah. Ataupun itu mungkin apa, memberi ruang kepada foldable phone. Mungkin itu sebabnya Google matikan. Okay, jadi kita nak balik kepada tajuk kedua. Yang mana kita nak cakap juga mengenai kegagalan Google juga. Sekali lagi, kita hari ni ialah minggu Google gagal. GG. Memang GG, Google gagal. Yang mana ada laporan pada IDC mengatakan Apple Watch akan menerajui pasaran untuk separuh dekad akan datang. Maknanya untuk 5 tahun akan datang, Apple Watch ni tak ada. Ini adalah pasaran jam tangan pintar, ya? Jam tangan pintar. Bukan wearable kan? Bukan wearable. Okay. So kita nampak dekat sini yang Google, maksudnya kita tengok Google, dia dah ada partner yang memang banyak ada kan partner dia jam tangan, yang pengeluar jam tangan lah. Contohnya macam Fazli pakai Fossil. Lepas tu ada Gucci apa semua. Kira dah Google ni dah ada partner memang banyak. Louis Vuitton ada. Louis Vuitton ada. Tapi masih lagi belum mampu untuk mengambil pasaran jam tangan pintar ni macam Apple Watch. Itu yang agak pelik sebenarnya. Jadi kenapa Effie, dia Google masih lagi agak perlahan untuk membuat, nak capture pasaran ni? Saya rasa at the beginning pun sebenarnya pasaran jam tangan pintar ni kecil. Jadi adaptation dia pada waktu tersebut ialah orang yang berada. Pergi lagi kepada macam apa yang Fazli cakap tadi, bila kita berada, kita akan mencari benda yang paling berbaloi. Ya, yeah, ya, yeah. Dan unfortunately, walaupun Fossil unfortunately, bila kita tengok sekali, kita tengok any offering daripada Google pada waktu tersebut, katalah macam dia punya LG LG Watch, Motorola, Moto 360. Itu yang saya rasa dalam sejarah Watch OS. Tapi sebelum tu Google Wear kan, Google Wear, Android Wear. Dalam Android Wear, maafkan saya, dalam sejarah itulah satu-satunya jam tangan pintar Android yang saya rasa nak beli. Pasal nampak cantik dia tu. Tapi lepas tu dah cacah merba. Macam tak ada sokongan yang elok. Sedangkan kita tengok Apple Watch, kalau kita tengok pada G1 sampai ke Series 4 sekarang, konsisten rekaannya. Dan sekali lagi, bila kita dah beli benda tu, kita ada wang lebih,
macam nak senang strap, kita tahu strap akan ada support sampai for the next 5 years. Yeah. Kalau kita beli Series 1 sekarang pun, strap sekarang betul, yang keluar semalam yang gambar yang rainbow tu kan, kita yeah boleh beli. Tapi kalau siapa ada first generation Android Wear, adakah anda yakin anda boleh cari aksesorinya? Jadi bila orang bila nak beli sesuatu, kalau saya nak jump into membeli smartwatch sekarang, kita tengok track record. Track record macam cacang merubah tadi. Kita betul tengok Apple. Every year apa dia bawa, application still ada lagi, aksesori pun maintain. Jadi terasa lebih confident untuk membeli sebuah Apple Watch. Jadi ini saya rasa antara faktor-faktornya juga. Bila orang tengok macam tu, ada track record yang baik apa semua, jadi kenapa perlu saya beli Android Wear? Kita mungkin cakap tadi ada Louis Vuitton, ada Fossil, apa lagi yang jenama besar lagi, ada apa yang hardcore yang Linus pakai tu, Garmin ke apa? Yang warna orange tu, Casio. Yeah. Ini semua nama besar dalam jam dan juga nama besar dalam fashion. Tapi bila dalam Android Wear, suddenly macam they are nothing. Tu yang pelik tu. Diorang ada kepakaran pun, orang tak ada confidence. Mungkin pasal itulah saya cakap, bila track record tak ada dan sokongan, kita tahu pun sokongan kemas kini pun teruk juga. Jadi tak ada inovasi sangat. Tak ada inovasi. Jadi sebenarnya Fazli lebih layak cerita pasal pengalaman. Sebab dia kan tengah pakai Wear OS. Dan dia pakai Fossil baru. Bila setiap kali dia bercerita tentang pengalaman dia, membuatkan saya semakin tak nak pakai. Sebab selalu sibuk. Kita boleh share. Dia share dekat video. Dia ada video dia sebenarnya kat channel dia. Kalau boleh tengok, kita boleh link. Nanti tengok kenapa. Okay, ha, first, siapa nak tengok lagi? Smartwatch yang pertama saya gunakan adalah Apple Watch. Bukan series lah. Tak sampai series pun masa tu. Tak ada series pun. Dia original. Original Apple Watch. Dan boleh kata masa tu pun, bila pakai pun rasa lag. Sangat-sangat lag untuk sebuah Apple Watch. Dan lepas daripada tu, baru Apple announce yang mereka gunakan processor 2 core. Lepas tu baru rasa laju sikit. Tapi saya dah tak pakai. Lepas tu saya akan gunakan. Okay, pertama kenapa saya tak gunakan Apple Watch adalah sebab dia tak menyokong, tak boleh connect dengan Android. So itulah bagi saya halangan yang paling besar untuk gunakan Apple Watch. Sebab main kita guna Apple Watch adalah untuk melihat notifikasi ketika nak sekali glance je. Dan bila saya boleh connect, saya beli Apple Watch 4 Series 4 contohnya, saya akan connect dengan iPhone XR yang saya ada. Tapi saya tak akan dapat notification. Macam tak ada guna, kira jam biasa je. Oh, kira sebab Android masih daily driver. Android masih lagi daily driver. Oh, yeah. Android akan sentiasa jadi daily driver. Saya memang tak akan guna iPhone. Oh, okay. Bukan benci iPhone, tapi iPhone ni every year macam bosan sedikit, bosan. Macam tu. Saya sukakan perangkat Android. Tapi dah berbalik kepada Wear OS dengan Apple Watch Series 4. Kenapa saya katakan Wear OS ni tak begitu bagus? Sebab dia rasanya dia tidak optimasikan dengan lebih baik dan tidak ada fungsi yang yang saya nak. Contohnya, kalau kita perlukan fungsi yang spesifik, kita perlu cari sama juga macam iPad tadi. Kita perlukan jenama yang spesifik. Contohnya macam Obe cakap tadi, Linus menggunakan Casio. Casio, tak silap saya nama dia Casio Protect W30. Dia ada fungsi tracking untuk pergi naik bukit, bukit. Contohnya untuk bicycle ke, yang tu amat sesuai untuk buat, boleh kata jaga tracking lah, kata macam tu juga. Sebab kita dapat tahu mana roadmap dan akan ada support ataupun boleh kata real data untuk berinteraksi dengan orang yang biasa tracking, jaga tracking contohnya. Dan nampak kat situ, kalau kita pergi kat jenama lain, kita tak akan dapat fungsi tu. Kalau kita pergi kat jenama ni, akan kurang fungsi ni tapi ada fungsi ni. Jadi tak efisien. Cacang merba lah, cacang merba lah macam cakap. Dan at the end, saya akan pergi kepada basic je. Kalau kan Apple Watch Fossil ni bagi notification je. Dia boleh reply. Dia boleh jap. Dia boleh reply. Tapi dia tak ada speaker. Contohnya kalau macam orang call saya, okey, jenama Fossil ni kalau orang call saya, saya boleh jawab tapi kena angkat phone. Kalau Apple Watch saya boleh jawab melalui phone. Kalau saya tinggal phone ni dalam kereta ke, dia saya boleh jawab jam, ya. Saya pergi dalam kedai, ada orang call boleh jawab. Tapi macam Power Rangers lah. Lepas tu, okay. Berlainan dengan Tick Watch dia ada speaker. Tapi yang Casio tu saya tak pasti sama ada dia ada speaker ataupun tak. Tu pun kalau ikutkan, ni tak boleh berenang sangat. Kalau yang Casio tu boleh, Apple Watch boleh, agak kau boleh. Apa fitness pun dia lagi tepat. Kalau ikutkan apa yang
apa, banyak artikel yang saya baca kata Apple Watch lagi tepat dan digunakan sebagai as a reference untuk test mana-mana smartwatch. So nampak kat situ semua orang reference on Apple Watch. Dan fungsi, sekarang dan sekarang yang saya paling killer ni yang sekarang dia sejak dia watchOS 6 ada decibel meter tu. Dia kata agak tepat macam wow. Ah, tu pun actually feature yang saya looking forward untuk guna. Sebab bila nampak dia, terutamanya bila dia announce yang akan ada Apple Store, calculator tu rasanya daripada dulu patut ada. Even iPad pun masih tak ada lagi rasanya untuk calculator. Tak boleh nak update sendiri pada dalam phone, tak perlukan tamatan lepas ni. Tapi agak menarik sebab dia dah independent. Saya rasa itu dia punya long term. Pasal daripada orang selalu complain, eh kenapa aku tak boleh guna Apple Watch dengan Android. Dia kata, you know what, kita takkan sokong Android tapi kita akan buat benda stand alone. Jadi itu adalah satu benda yang genius. Pasal dekat Watch OS pun Wear OS tak ada. Tizen Android Samsung pun tak ada lagi fungsi itu. Masih lagi perlukan tambatan secara aplikasi. Jadi ini adalah benda yang patut ditiru oleh Tizen dengan Wear OS. Tapi OB pernah pakai Samsung smartwatch yang asal, yang generasi Samsung pertama smartwatch. Itu masa tu tak ada lagi Wear OS. Masa tu hanya sebuah sistem operasi Android yang dia rework balik untuk dia punya Samsung Galaxy Gear, Galaxy Gear generasi pertama tu. Tapi masa tu pun kita nampak macam G1 Apple Watch juga dia laggy. Panas. Bateri masa tu kalau dapat tahan satu hari, kira alhamdulillah lah. Kita tengok sejak 4 iterasi kan, hayat bateri pun dah start elok. Betul. Kalau kita, kalau siapa tengok sembang lebat zaman saya dengan Arif dulu, komplain kita orang pada masa tu ialah bateri yang kena charge tak sampai satu hari. Oh. Ini dah tak ada. Ini betul sebenarnya. Sebab saya pakai jam ni, saya last charge ni pukul 6 pagi semalam. Sekarang ada 49. Jadi 49%. Dan ini dah hari kedua. So malam nanti saya masih lagi bateri. Inilah saya rasa benda yang tak mengejutkan saya ni, jualan wearable ni tiba-tiba naik. Pasal saya rasa masa awal dahulu kesemua limitation teknologi yang ada pada waktu tersebut, pasal prosesor tak dihasilkan masa tu. Tak silap saya dulu pakai Snapdragon 200 ke apa untuk jadi macam itu untuk sebuah telefon, bukan tu je. Sekarang dah ada Snapdragon wearable dia kan, khas untuk telefon pintar, untuk jam tangan pintar. Jadi dah teknologi dah finally to catch up, tapi tak ada roadmap pada Android, tak ada roadmap pada pihak Google. Jadi kita ada dengar ura-ura dia nak buat Pixel punya jam. Tapi macam suddenly ura-ura tu dah suddenly senyap. Adakah dia menghadapi masalah yang sama macam dia punya Pixel Slate? Dan saya tak ingat langsung dia bercakap tentang Wear OS masa di Google I.O. Google I.O. Tak ada. Tak silap saya tak ada. Jadi agak mengejutkan tak ada langsung latest update ke apa. Jadi wearable dan juga tablet tak silap saya tak ada. Memang macam topik yang kita bincang memang tak ada. Jadi itu sebenarnya, adalah clue. Orang cakap dalam dalam pepatah bahasa Inggeris lah, that is the canary in the cave. Kalau canary tu dah mati, tak dengar macam adakah ia bertanda. Pasal ini dah berlaku banyak kali. Bila the moment kita tak dengar update ke apa, dia mengarah kepada sesuatu yang tidak baik akan berlaku pada produk tersebut. Yang mana akan mati. Macam mana kita tengok dekat Apple, sebab kenapa Apple boleh saksi macam pasaran ni, boleh ambil pasaran ni, tak ada saingan apa semua. Mungkin sebab mereka ni update model jam dengan perisian dia setiap tahun. Saya daripada apa mula bila saya pakai daripada first gen lagi Apple Watch. So macam tengok daripada tahun 2015 dia dah keluarkan first gen, 2016 ada second gen dengan series 1. Lepas tu 2017 ada third gen dan yang tahun lepas ada fourth gen, series 4. Tahun ni mungkin akan ada series 5. Jadi setiap tahun dia update jam dia, jadi prosesor yang ada dekat jam ni pun makin lama makin baru. Sebab semakin baru semakin efficient. Jadi itu sebab kenapa pengguna makin lama keyakin dengan produk Apple tu, khususnya Apple Watch ni. Tu sebab kenapa dia tengok setiap tahun makin naik, makin naik. Macam pelik juga kenapa benda ni macam dah lama tapi dia baru naik sekarang kan. Nah, itu sebab kenapa. Satu lagi contributor kepada kenapa Apple Watch suddenly jualan dia naik kan, semakin elok, ialah banyak viral stories yang berkenaan dengan dia punya heart rate sensor tu. Banyak betul cerita orang yang doktor boleh kesan dia panggil heart defibrillation yang tak dapat dikesan oleh mana-mana wearable lain. Saya tak dengar orang cakap, oh saya pakai Garmin detect ni, saya pakai Samsung Gear dengan ni. Always kita dengar memang pada Apple Watch. So, Apple Watch saja ada benda ni, dan benda tu boleh menyelamatkan nyawa seseorang sebelum dia diserang sakit jantung. At the same time, sejak dia memperkenalkan fall detection pada series 4,
ada few stories pula orang tua yang terjatuh pada rumah, after a while tak sampai dia terus panggil 911. Jadi benda-benda macam ni membuatkan ia sentiasa melekat pada kepala orang, ini adalah the best yang boleh menyelamatkan nyawa. Anything yang macam tu akan emotional value dia boleh nak beli. Ada. Kita tak pernah dengar sekali. Betulkan saya kalau saya silap, tak pernah dengar satu cerita pun saya pakai Galaxy Watch menyelamatkan nyawa saya. Tak ada. Benda macam ni mungkin ada orang kata PR, tapi it's a true story. Tapi benda macam ni you cannot buy the apa? Tak boleh, you cannot buy the airtime, you cannot buy the free advertisement. Pasal benda tu memang totally works. Dan bila macam tu lagi, dan nanti in the future orang kata pula boleh kesan asma pula. Boleh kesan air quality. Macam sekarang dia next one boleh dengar, boleh kesan bingit pula pasal bagi bising. Orang bising kan. Jadi macam all this future, benda future yang health. Dan sekarang nampaknya diorang dah mula pivot kepada melihat dia sebagai health punya device. Bukan sekadar dulu bila cakap penjejak kesihatan, kita dengar ialah nadi dengan pedometer. Sekarang dah lebih meluas. Dan Apple Watch nampaknya lebih ke hadapan. Diorang dah buat research dengan MIT segalanya. Untuk awalnya hanya dekat Amerika saja. Dia punya yang ECG. Special CG, ECG tu. Jadi walaupun Samsung ada patent, tak ada lagi activate. Jadi apabila diorang berpadanan pula dengan MIT, sebuah nama yang sangat ternama dalam teknologi, dia lagi nampak benda tu macam coffee. Legit. Nampak lebih legit dan orang pun nak beli. Jadi itu antara hujah mengenai kenapa Google masih belum lagi mampu mencapai pasaran telefon jam tangan pintar, khususnya Android Wear. Sebab kita tengok Wear OS ni walaupun diperkenalkan lebih awal berbanding Watch OS, dan sebab dulu sebelum Apple Watch ada, dia dah ada dah diperkenalkan Wear OS. Tapi masih lagi gagal, masih lagi tak mampu untuk mencapai pasaran tu. Mungkin sebab dari segi pelaksanaan dia yang mungkin kurang berbanding Apple. Tapi kalau saya, one thing yang kita tak sentuh sekarang ialah pasaran wearable itu sendiri. Penjejak kesihatan sebenarnya still Xiaomi lah saja. Tapi pasal itulah orang nak basic. Tapi kalau nak total premium, Apple Watch. Dan saya antara benda paling kelakar saya baca ialah wearable tu, AirPod pun dikira sebagai wearable. Dengan Beats. Apabila dia, bila benda tu dia take into account, Apple still leading. Dan bukan Apple yang start aksesori Niroya ni untuk earphone kan. Tapi still, again, kita lihat bila at the beginning of AirPod masa keluar, orang duduk gelak. Sekarang apa? Sekarang jalan dan setai sama L bawa pagi-pagi AirPod. Kita punya bawah ni AirPod. Dekat AirPod, AirPod. Macam suddenly benda tu tak dianggap ridiculous. Sama juga Apple Watch yang dulu dianggap sebagai macam benda yang besar, lepas tu buruk. Buruk, bulat, orang kata macam pebble, orang kata mahal sangat. Sekarang, kalau saya dekat AirPod, satu dalam enam orang ada Apple Watch. Saya tak nampak je nama dia macam. Sebenarnya satu daripada enam tu sangat banyak. Agak ramai. Kita harus akui kalau tengok orang pakai wearable, Apple Watch. Okay. Sebelum tu saya nak bagi tahu yang saya pun guna juga Apple Watch, AirPods. Tapi saya tak gunakan peranti untuk connect sama dengan phone saya. Saya akan connect to Android. Dan AirPods ni saya juga perhatikan yang orang yang guna AirPods ni kadang-kadang dia tak dengar muzik pun. Saya tengok dia sedang bercakap dengan kawan-kawan dia macam, okay, kau pakai AirPods ni apa sebenarnya? Dia lebih kepada macam hiasan. Aku pakai AirPods macam tu. Saya kalau tak gunakan AirPods untuk mendengar lagu, saya akan tutup. Ni hiasan halal lah. Tak boleh tak boleh nak sentak-sentak tinggal. Aku tak AirPods. Swag. Mungkin sebab tu cara untuk mengelakkan orang diganggu. Tapi dia bercakap dengan rakan dia. Yelah, maknanya orang lain dia tak nak diganggu lah. Mungkin. Lagipun sebab dia convenient. Dia macam Bluetooth headset lah. Yang jenis orang luar negara yang pakai. Yang tak dulu. Sampai kan ada orang tak tersedar yang dia sedang berenang. Ada satu condition. Dia sedang pakai apa, AirPods. Pecah rekod dunia kalau tak silap saya. Sambil memakai AirPods. Walaupun dia tak komersialkan sebagai AirPods yang boleh kalis air. Tapi dia berenang kan. tapi dia jadi barang lifestyle lah. Dia memang nak kena pakai. Lebih kurang macam tu. Dia jadi memang nampak, oh, AirPods, Apple memang barang mewah. Okay, rasa itulah je untuk perbincangan sebelum debat pada hari ini. Kita dah cakap mengenai tablet Android, tablet Android. Google dah menamatkan penyakit tablet, dan juga kita bercakap mengenai jam tangan Wear OS yang mana masih lagi belum mencapai tahap seperti Apple Watch. Jadi bagi anda yang rasa macam nak
mungkin bangkang ke ataupun sebarang puncah yang anda rasa boleh kemukakan kepada kami, anda boleh kemukakan komen anda melalui ruang komen di bawah ini. Mm-hmm. Jadi untuk sembang lebat akan datang juga, anda boleh bagi tajuk yang best-best juga untuk kami bincangkan di sini. Betul. Jadi rasa itu saja untuk pembincangan pada hari ini. Saya Ari Ismail, Fazli, Effie, dan kita jumpa lagi untuk sembang lebat akan datang.